Berikut ini cara mengatasi yang namanya notifikasi yang mengganggu ataupun ada seperti iklan yang mungkin sering muncul di notifikasi seperti ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengatasinya cukup mudah. Pertama, kalian harus ketahui aplikasi apa saja yang sering mengirim notifikasi. Di sini di bagian ini tertulis itu ada tulisan Chrome. Nah, di situ ada tulisan Chrome yang mengirim notifikasi. Kalau kalian ingin menghilangkan cukup mudah, biasanya tekan lama saja pada notifikasi. Nah, itu ada nonaktifkan notifikasi. Seperti ini, tekan lama, nonaktifkan notifikasi. Atau di sebagian HP itu harus digulir seperti ini. Nah, pilih icon ini. Gulir, pilih icon ini. Nah, di sini kan ada izin, dimatikan izin notifikasinya. Atau gulir ke bawah. Nah, ini ada situs yang mengirim notifikasi kalau di Chrome. Silakan dimatikan seperti ini. Dimatikan saja. Kemudian bisa juga pakai per aplikasi. Kalian ketahui dulu aplikasi apa yang ngirim ini. Kan ada tulisan di sini, ada Chrome tulisannya. Nah, kalian tekan lama Chrome-nya. Pilih info aplikasi atau icon i yang dalam lingkaran. Kemudian pilih izin, pilih notifikasi atau pemberitahuan. Nah, di sini bisa kalian matikan, dia akan hilang, atau cari situs yang mengirim yang ini. Dimatikan saja. Nah, seperti ini, dia akan hilang. Ini tinggal satu. Total news. Nah, yang ini dimatikan saja. Kemudian bisa juga dari settingan browsernya. Di sini saya contohkan di Chrome. Pilih akun tiga titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan situs, kemudian pilih notifikasi. Nah, yang ini kalau ada, pilih. Nah, matikan izin notifikasinya, diblokir. Atau untuk yang lain, kalian bisa matikan langsung di sini. Nah, ini bisa langsung kalian matikan juga izinnya. Kemudian untuk aplikasi lain, misalnya YouTube, tekan lama, pilih info aplikasi, pilih kelola notifikasi. Nah, ini beberapa notifikasinya bisa kalian matikan, misalnya notifikasi umum, matikan. Nah, seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.